Terembus angin malam mencekam, menghempas membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir denganmu. Dekati dirimu, kau diam, tersunyi senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Oke, baik saudara warga Probolinggo, ini adalah kegiatan kami, ya, kru CCTV News, berita seputar Probolinggo, ya. Maaf. Sepanjang hari kami sudah mengupdate beberapa berita untuk disajikan khususnya untuk warga Probolinggo, dan malam hari ini kami menikmati lalapan Persib Pro, ya, yang berada di barat alun-alun kota Probolinggo. Ayam goreng, ya. Terus kemudian ini ada, ini kalau orang Probolinggo ngomongnya kulupan, tapi kalau saya ngomongnya sawi kol itu, ya. Apa bang? Nah, apa jadi apa? Kupis, kupis ya. Yang lupa, ada kemanginya pasti enak. Nah, hidup itu adalah kesempatan dan perlu dinikmati. Nah ini, jadi menjadi seorang jurnalis itu memang juga butuh seni, butuh hiburan. Ini Adaman Gogon, ya, ini yang juga selalu pemburu berita tercepat, ya. Terus kemudian yang di situ kita lihat itu Songot itu, ya. Nah, ini editor, editor yang bisa buat berita itu baik atau tidak. Sementara saya sendiri adalah host fenomenal CCTV News Indonesia, berita seputar Probolinggo. Saya mau makan dulu, ya. Oke. Meniup daun jauh, alam yang jadi saksi, kau serahkan. Angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir hayatku. Tapi tak lagi kau berada di sisiku. Tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir hidupku. Oh.